susun ada. Nanti jadi bila kita guna apa ni Canva, nanti kita boleh susun lah. Ni contoh susunan dia, dia susun dekat belakang dia ni. Di belakang dia ni dia banyakkan guna warna yang terang belakang dia. Okey, lepas tu dia akan letakkan contoh makanan. Ah, contohlah ni, yang ni dia jual frozen ni, Marina frozen ni. Awak biasa makan dekat, kalau awak biasa beli ni mungkin dah awak dah beli dekat apa ni? Tesco ada jual. Ah, yang ni. Okey, kalau kita tengok yang ni tengok. Ah, dia punya ni. Bila kita nak buat benda-benda yang bentuk makanan, makanan ni kena outstanding. Outstanding. Maknanya kita kena nampak terus. Nampak ni. Makanan dia kita kena bagi dia nampak. Ah, ni macam ni. Tertenik. Ah, yang ni macam siapa pernah tengok cerita ni? Ada yang pernah tengok cerita ni? Dia menggunakan cerita ni. Ah, yang ni. Yang ni cerita James Bond. Ah, mungkin ada yang pernah tengok cerita James Bond. Yang ni cerita zaman dulu lah ni. Cerita Titanic. Yang ni cerita Tom Hanks berlakon cerita ni. Ah, dia nampak dia susun ni mengikut ni. Contohnya sekarang ni ada cerita famous. Cerita famous sekarang ni apa cerita? Ah, yang goreng berlakon jadi Titanic. Ah, macam tu lah. Okay, dia menggunakan tema apa ni? Yang sekarang ni. Okay, contohnya sekarang ni famous cerita apa? Okay, jadi dia akan letaklah benda tu sebagai salah satu tema. Kalau kita tengok sekarang ni iklan-iklan, banyak iklan menggunakan squad game. Kan? Ada juga yang macam tu. Okey, jadi bila kita nak ni Google Ad ni tak payah, kita tak payah masuklah Google Ad ni. Okey, ni adalah digital marketing. Apa itu digital marketing? Ha, kenapa kita perlukan digital marketing? Tukar jadi warna ni lah. Merah sikit. Okay, digital marketing ya. Kenapa kita perlu digital marketing? Okay, kita tengok itu. Apa itu digital marketing? Okay. Ini adalah digital marketing, iaitu awareness. Okay, creating awareness. Desire untuk produk ataupun servis. Ha? Untuk produk ataupun servis. Maknanya untuk produk dan servis. Jadi kita akan lebih kepada produk lah, kita yang servis. Okay, dia ada dua, offline dengan online. Okay, ni yang offline. Maksudnya kalau kita biasa tengok dekat tepi-tepi jalan, highway, awak nak masuk ke maktab pun dah ada advertisement, apa ni. Jadi kita boleh tengok dekat tepi-tepi jalan, dia dah print cara ni, direct, ada dalam magazine, radio, ha, macam ni. Yang ni adalah direct. Maksudnya kita boleh nampak tepi-tepi jalan. Okay, kalau ini adalah persoalannya bila kita menggunakan apa ni di luar, yang pertama sekali siapa yang akan tengok kita punya billboard? Okay, berapa ramai yang lalu dekat billboard kita ni? Contohnya kalau siapa-siapa pernah pergi ke Aman Jaya kan, akan nampak ada billboard kat situ. Okay. Dan bila billboard kat sini, dia kena, dia tak boleh tulis banyak-banyak sangat dekat sini. Contohnya bila dekat billboard dekat Aman Jaya, dia cuma tulis, dia buat gambar besar-besar, dia tulis sikit je. Ha. Kalau kita tengok perasaan banting-banting tepi jalan kan, dia tulis sikit je. Sebabnya dia nak bagi orang pergi. Kalau dia tulis banyak-banyak, kita tak ada nak baca. Okay, yang ni pula adalah, apa itu digital marketing? Okay, yang ni tak perlu lagi. Kita cuma nak tengok, okay, offline dengan online. Offline dia fokus pada promote. Okay. Yang ni adalah content. Fokus pada content. Dekat sini lah yang kita akan tulis detail. Dekat sini. Kalau yang ni fokus pada promote ni, dia cuma letak contohnya kaki ayam RM3 sekilo. Okay. Kalau yang ni dia akan fokus pada content lagi. Dalam kaki ayam tu ada apa? Apa khasiat dia? Siapa yang makan kaki ayam mungkin akan boleh terbang, boleh lari-lari. Okay, jadi target dia lebih spesifik kalau digital ni. Maksud dia, awak boleh spesifikkan pada siapa yang kita nak masuk. Contohnya kalau awak buka Facebook, bila awak dapat iklan, iklan dia biasanya spesifik. Contohnya, bila kita buka Facebook nanti, mungkin ada, mungkin kita akan cuba buat satu iklan guna Facebook. Okay, untuk iklan guna Facebook, awak kena ada page. Dia tak boleh guna yang biasa di public. Kena guna page. Awak kena buatkan Facebook page untuk buat
Okey, yang ni tak perlu ni sangat. Okey, yang penting adalah yang ni. Untuk digital ni dia adalah bajet dan minimum cost sebab kita cuma letak dalam internet saja. Okey, jadi kalau kita tengok digital marketing yang ni tak perlu. Okey, kita tengok berapa lama orang tengok dekat website dekat Malaysia. Eh? Kalau biasa siapa-siapa pernah beli, okey. Kebanyakan dia akan tengok, dia akan Google dulu. Contohnya kita awak nak beli apa-apa barang, awak akan Google dulu barang dia. Okey, time dia lebih kurang 15 minit. Okey, lepas tu dia ada yang tengok dalam dekat YouTube. Okey, lepas tu tengok dekat Shopee. Okay, dekat Shopee ni lah biasanya ada detail kan. Harga dia berapa, ada kita boleh tengok review orang dah guna okey ke tidak, menarik ke tidak. Okey, yang ni yang masa COVID hari tu, kita tengok banyaknya perbelanjaan rakyat Malaysia adalah di sini. Okey, di sinilah ramai mula apa ni streaming, mula guna Netflix, guna Holo, banyaklah kat sini. Okey, lepas tu dekat social media pun dah makin apa ni lama. Okey, dekat messenger pun makin lama. Streaming, okey, mungkin ada yang awak guna streaming tu untuk guna Spotify ke. Okay, guna mobile app makin banyak. Okay, yang ni pun ramai juga. Terutama sekali yang masuk game sekarang ni, siapa yang menang untuk e-sport dah tak perlu bayar cukai kat kerajaan kan, untuk bajet baru ni. Jadi kalau siapa-siapa yang berminat masuk e-sport, masuklah sehingga awak boleh berjaya dapat apa ni, macam yang hari tu tu dapat 21 juta kan. Tu nombor 2 tu. Okey, type dia kita akan pergi ke sini. Yang ni, mobile ni. Dan kita akan pergi ke mobile marketing, iaitu kita gunakan cara mobile saja. Jadi contoh bila mobile advertising, okey, mobile dia ada satu bentuk macam ni, kita kena download. Macam ni. Satu lagi dia dah tulis dekat sini. Ni bawah ni. Nampak ni? Bila buat game, masuk game-game yang percuma kan, dia akan keluar iklan kat bawah ni. Kat sini. Okay, kalau yang macam ni, chatbot ni dia atur keluar. SMS yang biasa kita tengok lah. Okay, yang ni yang kita nak tengok. Social marketing. Okay, cuba tengok yang dia buat ni. Ni contoh iklan Texas Chicken. Bila dah masuk musim sejuk ni, dia kita kena makan aiskrim lah, muka sejuk kan. Bagi sejuk sikit. Tengok Visoy punya iklan, tak iklan dia. Dia menggunakan warna tema daripada warna kotak dia ni. Dia guna balik warna tema. Okay, jadi untuk hari ni, okay, saya akan guna dekat phone untuk kita try hari ni. Okay, jadi saya akan guna dekat phone sahaja. Okay, saya akan stopkan yang ni. Okay, untuk hari ni tema kita akan buat makanan. Makanan. Jadi makanan yang saya bagi tahu hari tu, kita akan guna makanan yang awak dah ambil. Kita nak promosikan makanan yang awak makan kat rumah awak tu. Okay, jadi saya akan gunakan Canva. Okay, untuk yang sekarang ni disebabkan kita banyak menggunakan, kalau ikut apa ni, ikut kajian, kebanyakan pelajar ataupun remaja-remaja menggunakan apa ni sosial media, terutama sekali menggunakan. Okay, menggunakan dekat sini kita pergi ke sosial media, banyak menggunakan Instagram untuk post. Okay, jadi kita akan cuba guna Instagram post untuk cuba buat. Okay, macam minggu lepas kita buat makanan yang sedia ada, tapi kali ini kita nak guna yang ada dalam komputer.
Jadi kita akan pergi ke, kita akan buat Instagram post dulu. Tekan saja. Ini disebabkan oleh setiap post ni dia bentuk dia lain-lain. Ha, sebab itulah kita akan guna Instagram dulu, Instagram post. Saya besar dulu dia punya ni. Okey, jadi apa yang kita nak tengok adalah yang pertama sekali kita akan pergi ke Instagram post. Klik saja Instagram post macam yang kita buat minggu lepas. Dia akan ada blank kat situ. Okey, jadi kita akan ambil, minggu lepas kita dah ambil yang template dah. Di kali ini kita akan guna yang blank, create blank ni. Tekan saja blank. Okey, dia akan tanya template. Okey, template ni kita tak payah guna template lagi, biarkan dulu. Ya. Kita akan upload kat sini, ada upload kat sini ya. Okay, klik dekat upload. Okey. Jadi untuk upload dia ada image, video, ada dengan audio. Okey, jadi kita akan uploadkan kalau kat sini image ni, kalau yang dah ada upload dia akan letak kat sini lah. Kalau belum ada lagi dia jadi kosong. Ya. Okey, jadi untuk kali ni mungkin kita akan upload kita punya apa ni? Gambar. Jadi kita akan pergi ke upload media, klik upload media. Okay, kita akan upload tempat dia dalam device. Okay, klik saja dekat device. Okay, dia akan tanya photo library, take a photo ataupun choose file. Eh? Jadi kita akan ambil photo library lah. Maknanya gambar yang kita dah ambil dari tu. Tekan saja photo library. Okay, jadi pilihlah gambar apa yang kita nak. Contohnya saya ambil gambar ni. Gambar yang ni yang saya makan hari tu. Saya addkan. Okay, dia akan masuk dalam kita punya media. Dia akan uploadkan dalam media kita. Okay, dia akan letak kat sini. Okay. Okay, jadi saya akan masukkan image ni ke dalam saya punya post. Okay, macam ni ya. Saya dah masukkan image. Okay, ni makanan ni. Okay, jadi kita nak buatkan sekarang ni kalau background macam ni mungkin kita nak buang background belakang dia. Okay, kalau kita nak buang background belakang dia, kita boleh guna dekat effects, ambil biji remover. Kita tekan biji remover. Okay, nampak? Dia akan keluar makanan tu sahaja. Okay, makanan ni sahaja. Ha, background ni. Okay, jadi kita akan cantikkan dia dengan, kemudian boleh perbesarkan sikit makanan ni. Ini contoh yang saya guna. Okay, jadi saya nak masuk elemen lain. Saya nak masukkan belakang dia ni. Saya nak masukkan apa ni, background. Jadi saya boleh plus kat sini. Okay. Tadi kita dah masukkan dekat upload. Kita pergi dekat foto. Okay, foto boleh carilah background. Boleh access kat sini background. Okay, tengok. Cari background yang sesuai lah. Contohnya background macam ni, saya ambil background yang ni lah. Okay, bila masuk, nak masukkan background, kalau macam ni dia jadi berada di atas. Jadi kita kena masukkan background ni. Pastikan kita drag background ni lebih besar daripada gambar dia. Gambar yang ni. Okay, bila dah lagi besar, kita klik saja. Nampak dia dah jadi lah. Kita dah dapat dah satu. Kita punya background. Okay, nanti kita nak tulis kat sini, kita nak tambah lagi. Mungkin kita nak bagi dia lagi menarik, kita punya ni. Macam sekarang ni saya punya ni ada jari yang terlebih kat sini. Jadi kita mungkin nak buang kat situ. Kita boleh tambah dengan benda lain. Okay, mungkin awak nak tambah dengan kotak. Ataupun kita nak buat bentuk kotak. Okay, box macam ni. Mungkin box macam ni pun boleh. Nah, kalau nak guna box lah. Box. Dia ada foto. Dia ada style kat sini. Dia ada elemen. Okay, kita akan ambil dekat elemen pula. Kita nak cantikkan dia. Kita akan guna elemen. Okay, elemen ni dia ada grafik. Nah, kalau kita tengok sini ya. Dia ada grafik. Dia ada foto. Dia ada video. Dia ada audio. Elemen kat sini. Contohnya saya nak ambil box.
Contohnya box yang ni, saya ada guna box yang ni. Jadi saya boleh masukkan kat sini box ni. Tujuan kita, kita nak bagi kita punya image kita ni akan nampak benda yang kita nak tamparkan. Jadi saya akan ambil box ni. Okey, dah dapat dah satu. Jadi kita dah nampak benda tu, jadinya kita dah nampak zoom dia ke mana. Maknanya kita dah pergi ke bahagian sini lah. Bahagian ni dah nampak dia yang kita nak. Dan kita boleh plus lagi untuk mungkin dah boleh masukkan grafik yang lain. Grafik yang ni pun boleh. Kalau grafik yang ni kita boleh masuk, bagi besar sikit pun boleh. Grafik ni, okay, kita boleh, kalau nak letak belakang dia, boleh pergi ke position ni, kita boleh letak backward. Macam ni. Dia duduk kat belakang. Kalau tu boleh backward lagi. Contoh macam ni. Jadi saya duduk letakkan dia kat belakang ni sikit. Okay, jadi saya nak cover saya punya tangan tu, saya akan gunakan lagi. Mungkin kita boleh tulis seal ke. Okay, boleh tulis hot seal ke kat sini. Tak kat sini. Untuk nak hilangkan sikit, jadi macam ni. Okay, nampak? Dia dah jadi macam ni dah. Dah nampak kita punya ni. Okay, jadi jadilah contoh yang kita nak buat. Okay, masukkan awak punya makanan. Okay, bolehlah tambah elemen lain, hot sale. Dan juga tambahkan yang pertama sekali adalah gambar makanan. Okay, lepas tu bagi nama makanan tu. Okay, untuk nama makanan, kita boleh pergi ke sini. Awak boleh cari kat sini. Bentuk-bentuk yang ni untuk cantikkan dia. Okay, contohnya yang ni saya gunakan ni. Saya nak letak ni, saya nak letak sebagai nama makanan tu. Letak kat sini. Dan kita nak masukkan tulisan, kita plus sahaja. Okay, pergi dekat. Okay, tadi kita dah guna gambar-gambar kat sini, ambil dekat teks. Okay, teks boleh pilih lah mana-mana tulisan yang awak rasa rasa menarik untuk ni. Okay, contoh saya ambil yang ni sebagai teks saya. Tak masuk lagi. Okay, tak boleh masuk lah, yang lain pula. Okay, kalau tak masuk tak apa, kita pergi ambil teks yang lain. Teks yang biasa pun boleh. Ataupun boleh tekan see all ni. Okay, macam ni mungkin ada masalah dekat internet. Kalau dia lambat sikit ni, biasanya masalah dekat internet lah. Nak masuk. Okay, tak apa. Yang ni saya kecilkan sikit. Yang ni mungkin ada ni. Last dulu. Okay, kita boleh tambah style. Okay, audio dengan video ni tak perlu lagi. Okay, kalau kita nak masuk, contohnya awak nak masukkan piston. Piston dia adalah gambar macam ni. Piston. Mungkin kalau awak nak masukkan gambar yang macam ni pun boleh. Contoh macam ni. Ni gambar dekat piston lah. Boleh masuk.
Semua tulisan tak? Balik, boleh masuk tak tulisan balik? Dia tak pasti tulisan tak, tak boleh. Okey. Kalau tak boleh, saya akan cuba tengok dalam dalam komputer. Okey. Dia bila kita masuk dalam ni, dia tak ada masalah sebab dia akan save dalam kita punya komputer. Okey. Kalau kita nak ubah nama, klik dekat tiga garis ni. Okey, nampak ada yang title design ni, klik kat sini. Kita tukar kepada nama dia adalah makanan. Okey, dan jadi dia akan ubahlah nama kita. Kalau kita guna komputer kat atas dia kita boleh ubah. Ha, tapi kalau guna yang ni dia tak, tak boleh ubah. Jika dia tak ada keluar macam ni kita boleh cari. Saya boleh refresh dulu. Ha, kemungkinan ada masalah dekat ni. Kita tekan saja gambar refresh tu. Dan try sekali lagi masukkan tulisan. Okey, boleh masuk. Okey. Jadi saya akan letakkan nama dia. Okay, untuk masukkan tulisan kalau gambar dia besar. Okey, kita boleh kecilkan tulisan dia. Ada garis ni boleh kecilkan. Okey, masuk sini. Jadi saya boleh tukar dia punya nama dalam dia. Okey, cukup yang ni. Jadi yang perlu ada pada minggu ni adalah yang pertama sekali gambar makanan awak. Lepas tu boleh tambahlah hot sale ke. Lepas tu dengan nama. Lepas tu tambahkan background belakang dia bagi cantik. Dan untuk hantar pada saya, ada lagi yang tak berapa faham untuk hantar. Untuk hantar, klik saja tanda ujung sekali ni. Ada tanda share ni. Ha? Ambil share link kat sini. Ha? Tekan share link. Okay, lepas tu copy, dia ada tulis share to edit kan. Jangan ambil share to edit lah sebab saya tak boleh edit. Ambil share to view kat sini. Ambil share to view, lepas tu copy link. Tak boleh edit lah, saya tak boleh edit, saya cuma nak tengok je. Share to view. Okay, ini untuk share ataupun kalau awak nak awak nak download pun boleh. Klik tak ujung sekali ni. Ada download kat sini. Okay, bila download, okay, pilih download kat sana, ambil download sebagai JPG. JPG dia kecil sikit. Okay, lepas tu boleh hantar pada saya. Okay, jadi untuk minggu ni yang ni sahaja dulu.